Masa anak kita kecil, pasal apa kita tolong dia, mandikan dia, kita berikan pakaian dia, pakaian dia, kita susukan dia, kita bagi dia makan. Pasal apa kita buat? Anak kita minta tak kita mandikan dia? Memang tak minta, tapi kan dia riak tu nak mandi lah kan. Tapi kita buat semualah. Kita bagi semua yang anak kita nak. Pasal apa kita bagi? Walaupun kadang-kadang dia tak tahu apa pun minta. Dia tak hati pun nak minta kita. Pasal kita ada perasaan sayang tak dia. Pasal apa kita buat macam-macam juga pada mak ayah kita yang dah tua. Pasal apa kita buat tanpa dia minta apa? Kita bawa dia pergi jalan, kita bagi dia makan tempat yang special, ya. Kita raikan dia, kita bagi macam-macam semua yang dia nak. Walaupun kadang-kadang dia tak minta, kita buat lebih daripada apa yang dia minta. Sebab apa? Sebab kita sayang kepada mak ayah kita. Dia buat kerana takut mak dia marah dia. Adakah kita buat, kita bantu anak kita, kita bagi dia kasih sayang dengan segala apa yang dia dapat tu, sebab takut anak kita marah kita? Ada tak orang bagi anak dia apa yang anak dia dapat, dia bagi lebih lah. Dia bagi macam-macam pakaian, dia bagi yang terbaik semua anak ni, dia takut anak marah dia. Ada tak orang itu? Sebab kita bagi dia. Manalah budak setahun datang hati marah kat mak dia? Ada tak? Tengok takut nak mak kena beli apa yang baru dia. Ada kita? Kita kena beli anak kita yang baru ni, kita kena bagi dia makan ni, dia marah kita. Ada kita tu? Bukan sebab takut, sebab sayang. Orang yang zahid tu macam tu keadaan dia. Beribadah kepada Allah Ta'ala tidak memerlukan hubungan-hubungan yang tu. Bukan sebab dia takut kena azab, dan bukan sebab dia inginkan sangat pahala. Kalau Tuhan tak pergi pahala kan dia betul. Itu golongan yang disebut dengan zahid. Yang ketiga, maulah pergi kepada ini satu level yang tinggi lah. As-siddiq was-siddiq ya'buduhu ala rida wal-wafaqah. In arahu afazan dunia afazan, fa in arahu taraka. Disebut di sini, yang ketiga adalah siddiq yang beribadah kepada Allah Taala di atas keridaan. Karena dia rida dengan Allah Taala, raditu billahi rabba, Allah sebagai Tuhan dia. Level tinggi ni wal muwafaq, karena dia menepati janji yang dia lakukan semasa dia di alam ruh lagi. Alastu bi rabbikum qalu bala. Ini perkataan itu merujuk kepada dia redha. Sebagaimana yang diungkapkan dalam satu ucapan kita ni, Nabi ajak kita cakain tersebut zikir raditu billahi rabba amin islami dina Muhammadin rasulullah, ataupun Nabi yang rasulullah. Siapa yang melazimi kata-kata Nabi, kata dia akan masuk syurga. Kata rida di sini dia buat kerana keredaan dia sebagai Allah dan Tuhan dia. Dia buat dengan keredaan tanpa dipaksa, bukan sebab-sebab ada awari-awari yang sebab-sebab yang lain. Dan juga dia menepati apa yang telah dijanjikan dalam al-rahim dia, alam ruh dia. Dia menepati janji dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia melihat ataupun dia mendapati dia perlu mengambil dunia, maka dia akan ambil dunia tersebut. Jika dia mendapati dia perlu meninggalkan dunia, maka dia tinggalkan dunia tadi itu. Dan dia tawazun, ada keseimbangan. Dia tak buang dunia, tapi dia ada ketawazun. Zuhud tu macam dah tak ambil dunia. Dia adalah terbaik orang yang ambil dunia sekadar yang diperlukan. Dan kedua, dia bila dia tak ambil, ditinggalkan. Tak boleh dengan ambil. Ini yang level tinggi banyak. Level yang paling tinggi, level yang pandai menyusun di antara mengambil bagian dunia, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dia tak buang tu dunia. Patutnya macam tu lah. Kita tak boleh jadi orang yang buang dunia seperti Abu Darda. Tak buang dunia tu. Nabi tak ajak macam tu. Orang yang benar adalah orang yang ambil dunia. Orang yang ambil dunia, itu ambil dunia. Dan jadikan dunia sebagai jambatan untuk akhirat. Bertajuk daripada ahlul akhirat. Jadi Nabi ajak kita ada konsep tawazun, apa seimbang. Kita ni wasatiyah, orang tu bersederhanaan. Jadi kita kadang-kadang dia faham orang yang tinggal dunia tu hidup macam golongan ahli zuhad, zuhud ni, itu yang terbaik. Tapi tak tingkatan yang betul, orang yang sendir, yang benar dia ni. Dia ambil, dia tahu takat mana boleh ambil, takat mana boleh ambil dan takat mana tak boleh ambil. Maksudnya hak zuhud tadi tu dia buang tu, dia memutuskan hubungan dengan dunia ni. Dia ibadat dia orang ni kerana cinta daripada Tuhan. Betul lah. Tapi agama ajak apa? Dunia kena ambil. Pasal apa saya sebut yang dia datang dengan sidik yang ketiga? Kalau kita tengoklah syarah-syarah. Kenapa sidik yang ketiga? Sebab Nabi mengajak kita supaya hidup dalam dunia ni menjadi orang yang benar dalam ibadah. Ada nilai-nilai zuhud kat dia.
tetapi dia tidak meninggalkan dunia itu. Sebab apa? Sebab kita bukan diciptakan sebagai seorang yang abid saja, tetapi kita juga juga sebagai khalifah. Allah Ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah buat manusia ada dua tujuan utama. Satu, ayat tadi itu yang kita baca awal tadi itu, Allah sebut aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Itu yang tujuan beribadah, bagi orang beribadah. Yang kedua, Allah juga kata apa? Inni ja'inu fil ardi khalifah. Aku nak jadikan datang ke bumi ini khalifah. Khalifah apa dia? Khalifah orang yang mengganti Allah Ta'ala untuk mengurus takbir dunia ni. Pertama, dia orang yang abid, beribadah, dan juga dia ada sebab zuhud. Bukan sebab yang dia buat, dia ada tu ada. Tapi yang ketiga ni, dia lebih tamak lagi. Dia tidak buang dunia seperti zuhud. Dia ambil juga dunia ni dalam bentuk sebagai tuntutan agama kepada dia. Khalifah adalah liqamati din, menegakkan agama Allah Ta'ala, wasiyasatu dunia bihi, dan mentadbir dunia ini dengan agama. Maksudnya kena ada juga orang yang terbaik adalah menjadikan agama kita ni ditegakkan dalam dunia ni dalam bentuk syariatnya dilaksanakan, dalam bentuk menguruskan negara dan sebagainya, dan mentadbir negara itu dengan agama tersebut.